Halo guys and mom, assalamualaikum. Kembali lagi di channel The Titos. Oke, video kali ini adalah tentang beauty haul skincare product. Mudah-mudahan kalian suka dan bisa kasih inspirasi juga buat para moms ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Nah, moms, aku lagi suka banget sama skincare produk daripada make up ya, karena lebih bisa menjaga dan merawat kulit dan wajah. Kalau make up pasti akan semakin membuat masalah di kulit aku gitu. Jadi aku lebih pilih skincare produk gitu, moms. Yaps, yang pertama langsung aja ada Facial Treatment Essence dari SK2. Wow, ini bener-bener favorit produk aku ya guys. Ini tuh biasa disebut Miracle Water. Ya, aku belinya di Amor Beauty Shop, yaitu di online shopnya Instagram. Dan ini lumayan recommended ya tokonya, karena packingnya bagus banget kayak gini, jadi aman, safety. Untuk FTE ini aku biasa pakai setiap pagi dan malam ya mam. Sebelum pakai krim-krim lainnya, wajib pakai yang pertama yaitu Miracle Water ini. Tapi kalau lagi berjerawat banget atau berminyak, kita kurangin aja pakainya gitu. Aku suka banget loh mam sama FTE ini, karena kegunaannya itu bisa membuat wajah kita kenyal, kencang, glowing, dan lebih muda loh. Oke, next, untuk item selanjutnya yaitu masker dari SK2. Ini oke banget, recommended banget, masker paling ampuh ya mams. Aku suka banget pakai masker ini dan biasanya aku pakai sering banget. Jadi hampir setiap hari aku pakai gitu. Oke, selanjutnya ini dari Amor Beauty Shop juga, yaitu Genoptic Aura Essence ya. Sebelumnya aku pakai Genoptic Spot Essence untuk mengurangi flek, dan sekarang ke step selanjutnya Genoptic Aura Essence. Ini masih coba-coba, jadi aku masih beli yang saset ya guys. Nah, untuk kegunaan Genoptic Aura Essence ini yaitu untuk lebih whitening dan glowing kulit wajah kita. Seperti itu, moms. Oke, untuk selanjutnya masih masker juga dari Suaso Overnight Vitalizing Max. Ya, ini masker yang recommended dan best seller dari Suaso. Aku juga masih baru coba ya ini. Jadi aku belinya masih di tube yang kecil. Nanti kalau cocok dan oke, aku beli lagi. Masih beli di Amor Beauty Shop ya mams. Oke, moms, yang selanjutnya masih masker ya. Aduh, aku tergila-gila banget loh sama masker. Dan ini White Collagen Facial Mask. Aku beli di Thailand kemarin sekitar 220 baht. Itu berarti 110 ribu. Packagingnya lucu banget, moms. Jadi aku beli. Ini aku belum coba ya, tapi kayaknya ini enak banget deh. Nah, oke, kita buka ya. Kayak gimana facial masknya? Oke, ikuti terus ya.
Nah, white collagen facial masknya setelah dibuka creamy kayak gini ya mams. Ini tuh teksturnya lembut banget dan wanginya tuh soft banget. Ini dari Sentio, mereknya Sentio. Oke, item selanjutnya masih masker ya mams. Ini dari Hanasui Egg White Peel of Max. Ya, aku juga baru mau nyobain produk ini. Nanti aku kasih tahu di next video ya reviewnya. Oke, mams, lanjut masker lagi. Lagi-lagi masker ya. Aku emang suka banget maskeran. Ini Aqua Gold Max, ini warnanya hitam tapi ada kayak butiran-butiran goldnya, butiran emasnya, dan ini setelah dipakai itu glowing banget wajah kita, oke banget. Untuk masker ini aku belinya di Watson ya mams, jadi kalian bisa dapatkan dengan mudah ya, dan ini juga nggak terlalu mahal ya. Item selanjutnya yaitu Laneige Lip Sleeping Mask. Ini juga produk favorit aku banget. Setiap pagi dan malam aku pakai ini. Jadi aku sangat mengurangi lipstik. Bahkan sekarang aku gak pernah pakai lipstik lagi ya. Jadi aku pakainya itu lip tint sama lip mask ini pagi dan malam. Jadi kulit kita, kulit bibir kita benar-benar terawat ya, nggak hitam ya. Kalau pakai lipstik pasti aku hitam bibirnya, mams. Oke, next untuk item selanjutnya yaitu Hand and Body Whitening Complex dari Sentio. Ini lembut banget mams hand bodinya dan juga wanginya enak banget ya. Dan juga di kulit langsung berasa kinclong dan lembut banget. Kayak gini ya, setelah dibuka packagingnya seperti ini ya. Dan yang ini juga dari Sentio Whitening Body Lotion Milk Plus, sama seperti yang tadi ya, lembut juga, enak juga wanginya. Yaps, item selanjutnya ada mineral spray untuk area wajah. Ini dari Sentio juga ya mams, dan ini mineral spray pertama aku. Wow, oke banget loh mams. Ini langsung seger banget, wajah langsung jadi glowing, enak banget dan segar. Wow, aku suka banget ya. Selanjutnya ini ada Body Spa Exfoliating Gel. Ini dari Hanasui, murah meriah tapi khasiatnya oke banget mams. Aku biasa pakai ini seminggu 2-3 kali ya. Nah, itu tadi skincare produk yang biasa aku pakai ya mams. Ini oke banget dan recommended banget mams. Jadi aku lebih memilih skincare sekarang dibandingkan make up, karena aku sedang merawat wajah aku ya, dan aku tidak mau merusaknya lagi. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan aku mau bikin video giveaway, jadi tonton terus mams videonya. Bye bye.